yaitu All New Veloz Q CVT TSS. Sedangkan Mitsubishi meluncurkan Expander dengan tipe tertingginya New Expander Ultimate. So bosku, produk mana yang paling value for money dan yang paling worth it? Yuk kita bandingkan. Selamat datang di Motomo Channel edisi artikel otomotif. Bosku, menjelang Gias 2021, 11 November beberapa hari yang lalu, beberapa pabrikan sudah merilis produk baru mereka. Karena memang momen Gias adalah momen terbaik untuk mengenalkan suatu produk baru. Yang paling panas kabar datang dari Toyota dan Mitsubishi Bos. Toyota meluncing All New Veloz dan All New Avanza kemarin tanggal 10 November 2021, di mana produk tersebut benar-benar baru dari segala sisi, dan bisa kami katakan produk tersebut sudah bukan Avanza lagi, Bos. Sebab perubahan yang dilakukan Toyota terhadap Veloz dan Avanza sudah bermanuver 180 derajat, di mana perubahan tersebut membuat kedua produk tersebut langsung berhadapan dengan rival sejati mereka, Bos, yaitu Mitsubishi Expander Series. Toyota meluncurkan Veloz dengan tipe tertingginya, yaitu All New Veloz Q CVT TSS. Sedangkan Mitsubishi meluncurkan Expander dengan tipe tertingginya New Expander Ultimate. So bosku, produk mana yang paling value for money dan yang paling worth it? Yuk kita bandingkan. Mitsubishi sudah merilis harga New Expander pada kemarin hari pertama Gias 2021. New Expander Ultimate dibanderol dengan harga Rp299.770.000 belum dipotong pajak PPNBM. Sedangkan All New Veloz Q CVT TSS dibanderol dengan harga Rp291.500.000 atau lebih murah Rp8.270.000. So, kira-kira dari kedua mobil tersebut mana yang paling cocok buat bosku dan siapa pemenangnya menurut versi Motomo Channel? Desain eksterior. Bosku, secara desain New Expander Ultimate melakukan perubahan frontal di sektor penerangan, Bos. Headlamp New Expander Ultimate mendapat desain yang benar-benar baru, Bos. Mereka menyebutnya dengan desain T-shape, yang dimana memang model headlamp ini terlihat sangat modern, Bos. Dan juga rear lamp New Expander didesain ulang dengan tampilan T-shape. Ini membuat New Expander Ultimate seolah-olah adalah produk yang baru, Bos. All New Veloz Q CVT TSS juga memiliki desain headlamp yang kekinian, Bos, dengan desain lampu sein yang sekaligus DRL. Model lampu seinnya tipe sein berjalan, Bos, ya ala-ala bis malam gitu ya, Bos, ya. Dan ini membuat mobil ini terlihat garang, Bos. Sedangkan rear lampnya dibuat seolah-olah menyatu, Bosku, dan bisa menyala secara keseluruhan. Veloz New Expander Ultimate sudah menggunakan ukuran 17 inch yang berbeda dari versi sebelumnya yang menggunakan 16 inch dengan perpaduan warna dual tone, Bosku. Sedangkan Veloz tidak kalah juga, Veloz sudah menggunakan ukuran yang sama. New Expander punya sensor mundur dan juga ada fitur rear kamera, Bos. Sangat bermanfaat untuk parkir. Tapi jangan senang dulu, sebab Veloz Q CVT TSS sepertinya bakal tersenyum mendengar itu. Veloz punya kamera 360, Bosku, jadi bisa melihat sekeliling mobil saat melakukan parkir. Ini dua langkah lebih baik dibandingkan Expander, Bos. Dan lagi yang tidak dipunyai Expander nih, Bosku, Veloz punya fog lamp. Jadi saat malam hari Anda ingin masuk mobil dan Anda pencet remote unlock, maka akan ada penerangan dari lampu yang ada di bawah mirror, Bosku. Ini keren parah. Dan juga Veloz sudah pakai rim disc brake untuk keempat rodanya, Bosku. Kalau Expander hanya ada dua disc brake di roda depan saja. Yang belakang Expander masih pakai trombol. Waduh, ini bisa jadi pertimbangan penting.
Expander layaknya Expander sebelumnya, mobil ini sudah punya fitur cruise control. Mungkin New Expander bisa berbangga diri, bos, sebab fitur ini tidak dimiliki pesaing barunya Veloz-Q CVT TSS. Menurut kami, jika kita lihat lagi harga dan semua yang ditawarkan, sepertinya All New Veloz-Q CVT TSS ini adalah yang paling value for money, bosku, dan paling worth it. Bagaimana menurut bosku? Tapi bosku, ya, kami memiliki saran. Jika Anda ingin meminang salah satu mobil tersebut, sebaiknya Anda lakukan tes jalan, bos, dan rasakan sendiri mana mobil yang paling nyaman menurut bosku. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Sebab SPK yang sudah di delivery tidak dapat diretur kembali, bos. Oke, bosku, tetap kencangkan seat belt Anda, selalu fokus, dan semoga bosku sehat. Selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.